Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia, terutama di 9 provinsi dan 270 daerah tingkat 2 kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak. Saat ini saya dalam rangka tugas negara sedang mampir ke Diriyah, pusat atau tempat pertama kali Kerajaan Arab Saudi didirikan. Diriyah ini ada di kawasan Riyadh, ibu kota Kerajaan Saudi Arabia. Dari sini, dari tempat bersejarah dan baik ini, saya berpesan kepada saudara-saudara, besok atau hari ini, tanggal 9 Desember ini, datanglah ke tempat pemungutan suara. Berikan suara saudara untuk memilih pemimpin saudara, untuk memilih kepala daerah saudara. Kemudian pilihlah yang baik pemimpin saudara, karena 5 tahun ke depan baik atau tidaknya daerah saudara akan ditentukan oleh pilihan saudara hari ini. Oleh sebab itu gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, pemilihan ini adalah dalam rangka organisasi kenegaraan. Dalam rangka itu pula, ada hal yang harus diingat. Jaga dan lakukan protokol kesehatan. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. Yang 3, cuci tangan dengan sabun dan mencoblos dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Mudah-mudahan tanggal 9 sore atau tanggal 10 pagi, kita semua masing-masing sudah tahu hasil pilkada, meskipun resminya, pengumuman resminya tentu masih harus menunggu beberapa waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!